Apa dia benar-benar bisa dipercaya? Tentu. Dia bilang dia tahu di mana Lautan Seribu Karang berada. Jenderal Khan, mau kemana sih tujuan kita? Ikuti saja aku. Kalau kita memotong jalan lewat Lembah Tawano, kita bisa sampai lebih cepat. Lembah apa ya namanya tadi? Tawano. Itu adalah tempat kebudayaan laut yang telah mati dan ada di antara tempat ini dan juga Lautan Seribu Karang. Kenapa sih kita harus selalu manjat ke atas, menggali ke bawah, menerobos supaya bisa sampai ke tempat tujuan? Teman-teman, namanya juga petualangan kan? Jenderal Khan, kau yakin ini adalah jalan pintas menuju Lautan Seribu Karang? Tentu, aku yakin. Jadi, kamu pernah ke sana? Aku adalah satria terhebat di lautan. Kau masih meragukanku? Walaupun aku tidak pernah ke sana, bukan berarti aku tidak tahu. Aku peringatkan kau, jangan ragukan pengetahuan lautku. Maaf. Ih, satria paling hebat di lautan ternyata jutek tuh. Itu, Jenderal Khan, itu apa? Itu jalan menuju Lembah Tawano. Maksudmu kita harus ke sana? Itu apa? Tuh kan, serem. Pasti deh. Daratan di atas kita, jadi ini pasti sungai yang mengering. Akan sangat susah melewatinya. Kayaknya kita harus berputar. Kurasa kita tidak punya banyak waktu, Leona. Untuk memutar, kita butuh waktu yang panjang. Ini adalah jalan tercepat. Apa yang kalian tunggu? Ini jalan menuju Tawano. Kenapa? Apa kalian takut dengan kabut ini? Dia nggak bisa lebih pelan lagi ya. Gimana ngikutinnya? Jenderal Khan, jangan cepat-cepat. Pelan sedikit. Kenapa penghuni daratan? Kalian tidak mampu mengikutiku? Ayolah, kau bilang kita harus buru-buru. Cepat, penghuni daratan! Wow! Ayo coba kejar aku. Akulah yang paling hebat. Gak buruk kan untuk sekumpulan penghuni daratan? Lihat ini! Yahoo! Rasakan ini, tukang pamer! Oh, stop! Semuanya stop! Kenapa? Apa kalian takut? Terima kasih kembali. Aku tidak melihatnya. Kita sudah sampai di pintu masuk ke Lembah Tawano. Selalu begini. Biasanya satu-satunya cara ke tempat yang dituju, ya lewat batu-batu tajam. Atau abis dikejar sama hiu yang galak dan lewatin kabut aneh. Dan semuanya terjadi sebelum kita sarapan. Lewat sini. Ikuti aku.
apa ini? Pasti sudah ditinggalkan ratusan tahun. Ini luar biasa. Hah? Itu apa? Leona, bisakah kita masuk ke sana? Kayaknya kapal Phoenix tidak muat. Aku akan gunakan kristal hiuku untuk membuka jalan. Tempat ini hampir runtuh. Kalau ditembak akan memperburuk keadaannya. Gimana kalau kita turun dan buka jalan dengan tangan? Itu memakan waktu dan bisa saja akan ada banyak sekali reruntuhan di depan sana. Ayo kita berenang. Kita cari jalan yang tepat dan setelah ketemu kita buka jalan agar kapal Phoenix kita bisa lewat. Oke, rencana yang bagus. Jenderal kan? Tapi lebih. Baiklah. Wow. Hey Spike, seingatku ini tuh tugas kamu deh buat isi baterai lampu senternya. Dan sekarang senternya mati. Kayak di sini kurang serem aja. Oh maaf, seharusnya kuisi kemarin. Tetapi aku malah sibuk belajar resep membuat cemilan rumput laut yang enak. Enak, Spike. Sejak kamu mulai masak, kapal ini jadi bau banget. Tapi ini kan enak, sehat, enak, dan 100% tahan air. Nih, cobain. Ya udah, buat aku aja. Sebel. Sudah cukup bercandanya. Waktu kita sedikit. Ayo. Wow, tempat ini menakjubkan. Luar biasa. Kamu benar. Wow, lihat jalan. Bagus banget. Makan waktu untuk memeriksa ini semua. Hei semuanya, lihat itu. Ada cahaya di sana. Mungkin itu jalan keluar. Hey Twitch, jangan berenang jauh-jauh. Kita harus tetap bersama. Tapi itu bagus banget. Aku jadi penasaran cahaya itu asalnya dari mana. Twitch, sudah aku bilang jangan jauh-jauh. Tapi aku cuma mau lihat. Ini menantangku, Jenderal Khan, dan kekuatan hiunya yang hebat dengan kemampuanmu yang lemah itu. Dasar bodoh, sekarang kau akan rasakan akibatnya. Cukup, Jenderal Khan. Kita tak punya waktu. Beraninya kau meragukanku. Aku melihatnya. Biarkan, lihat, dia mundur. Dia menyerang kita. Aku tahu. Dia sudah kalah. Sekarang, kita punya urusan yang lebih penting dari itu. Tapi kalau kau tidak menghentikanku, aku bisa menggunakan... Cukup! Lebih baik kita mencari jalan untuk keluar. Ayo, teman-teman.
Berapa besar sih tempat ini? Kita udah dari tadi berenang di sini berjam-jam. Cukup besar dan sepi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sini. Kalau ada yang tersesat, pasti akan kelaparan. Aku lapar juga. Ikan lampu itu pasti akan keluar mencari makanan. Dan kalau dia keluar untuk makan, kita bisa mengikutinya. Dia bisa membawa kita keluar dari sini. Aku tidak pernah mendengar ide seperti itu selama ini. Apa hanya itu yang bisa kau pikirkan? Terus siapa yang bawa kita ke dalam labirin ini yang membuat kita tersesat di sini? Sudah kukatakan, ini adalah jalan menuju lautan seribu karang. Ya, seingatku kamu bilang ini jalan pintas. Tapi ternyata malah lebih jauh dan sulit. Dan kamu sendiri juga gak punya ide kan untuk keluar dari sini? Jangan lupa siapa yang menyelamatkanmu dari mulut ikan itu. Membuka jalan dengan paksa tidak membuatmu jadi pahlawan kan? Aku adalah satria yang melindungi tim ini. Keselamatan adalah tanggung jawabku. Dan untuk memastikannya, semua ancaman harus dihilangkan. Kau mengerti? Teman-teman, dengar. Dengar, kekuatan hiu bukan jawaban untuk semua masalah. Satria sejati pasti tahu cara menangani masalah dengan cara yang lebih baik. Semua, dengar. Dia mendekat. Aku rasa dia mendengar kita. Kita harus cari jalan keluar secepatnya. Ayo, lihat sini. Aduh, pintu lagi. Tetap aja nggak ada makanan. Aku mulai mikirin cemilan rumput laut punya kamu nih, Spike. Enggak, punya aku. Ikan lampu itu, aku bisa menciumnya. Dia mendekat. Tenang, mundurlah ikan besar pemarah. Kau masih berani melawanku? Hah? Baiklah, akan kulayani. Kemana dia? Hati-hati. Mungkin saja dia bersembunyi dan siap untuk menyerang. Keluar dan bertarunglah denganku, pengecut! Kalau berani hadapi aku sekarang, kita tentukan yang terhebat. Baik, cepat masuk sini. Teman-teman, ikan itu nggak bisa lihat. Sebelah sini. Wow.
ke sini, kan? Hei, aku di sini. Berhasil. Tinggal sedikit lagi. Hei, kau ikan besar. Sekarang, General Khan. Yeah. Tunggu, akan ku coba sekali lagi. Bagus, Pedal Pop. Kamu memang hebat. Tadi hampir aja kena. Kamu membuatku khawatir, Pedal Pop. Ah, itu bukan apa-apa. Semua oke? Tentu. Sekarang, aku akan menghabisimu. Jenderal Khan, jangan. Tapi, aku... Apa itu? Mike, itu suara perut kamu. Bukan aku. Hei, itu suara ikan lampu. Dia, aku rasa dia lapar. Hei, ikan besar. Spike, jangan. Nih, cobain. Hei, lihat, dia suka. Yeah, kayaknya cuma dia aja yang suka Spike. Kayaknya kamu punya teman baru, Spike. Oke semua, ayo kita bantu bebaskan teman Spike yang baru. Ayo teman-teman, kita angkat puing-puingnya. Oops. Oh. Ya, aku senang bisa membantu dia. Tapi kita tetap belum menemukan jalan keluarnya. Sepertinya kita udah menyelesaikan dua masalah sekaligus. Wow, bagus Jeral Khan, kau telah membuka jalan untuk kita. Oke semua, sekarang ayo kita buka jalan untuk kapal Phoenix. Ayo kita mulai. Ayo Jeral Khan, kami butuh bantuan. Hei, apa yang kau lakukan? Kita tidak ada waktu lagi. Kekuatan hiu! Aku rasa ini sudah saatnya kita pergi. Kayaknya dia setuju denganmu, Jenderal Khan. Bagus, Jenderal Khan. Kau benar tentang ikan ini, Pedal Pop. Aku akui, aku terlalu kasar padanya. Ternyata ada cara yang lebih baik untuk menghadapinya. Dan kurasa kita belajar sesuatu hari ini. Sekarang kita keluar dari sini. Teman-teman, ada yang lihat cemilan rumput lautku enggak?
Dia kelaparan, Spike. Dia suka banget cemilan buatanmu. Jadi, ya kita kasih aja semuanya buat dia. Oh, nggak apa-apa. Aku akan buat lagi untuk kalian semua. Ya ampun.